Pelaku AP 40 tahun diamankan petugas Reskrim Polsek Panakukang setelah kedapatan oleh warga hendak mencuri sebuah motor di Jalan Sukaria Makassar. Saat diamankan, pelaku mengalami luka di bagian wajah usai dihajar massa yang kesal dengan tingkahnya. Saat diperiksa, AP mengaku saat melintas di Jalan Sukaria melihat sebuah motor yang terparkir dengan kunci masih terpasang. Niatnya untuk membawa kabur motor tersebut akhirnya ketahuan oleh pemiliknya hingga berujung babak belur dihajar massa. Atas perbuatannya, pelaku yang juga mengaku sebagai PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Membawa pelaku dan barang bukti ke Mako Polsek Panakukang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Adapun inisial daripada si pelaku ini berinisial AP, berumur kurang lebih 40 tahun. Pekerjaan? Kalau dari keterangan daripada si pelaku sendiri, dia berprofesi sebagai ASN, aparatur sipil negara, salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Bone, Sulawesi.